Innovation Center ini dibuat untuk melakukan monitoring, pengawasan terhadap progres proyek-proyek pembangunan di IKN, kemudian juga sebagai sebuah pusat komando. Center ini dibuat untuk melakukan monitoring, pengawasan terhadap progres proyek-proyek pembangunan di IKN, kemudian juga sebagai sebuah pusat komando untuk membangun kota cerdas yang terdiri dari 6 sektor, baik untuk nantinya akan digunakan untuk smart governance, kemudian transportasi dan mobilitas, resources dan energy, juga termasuk dengan sektor smart built environment, infrastruktur, industri, dan human resources. Jadi semua akan dikontrol melalui pusat komando ini. Jadi memang sesuai dengan undang-undang disebutkan bahwa TVRI harus hadir di ibu kota negara. Jadi artinya TVRI harus hadir di Nusantara, ibu kota negara yang baru nanti gitu ya. Jadi kami sudah mempersiapkan untuk pembangunan juga untuk gedung dan studio TVRI. Nah, sementara ini kita memakai dulu studio sementara, studio kecil, studio mini, dan kami sudah mulai bersiaran hampir setiap hari di sini, dan ini akan merupakan komitmen dari TVRI untuk mendukung pembangunan IKN dan sekaligus mensosialisasikan IKN, memberikan informasi kepada tidak hanya dalam negeri tapi juga ke luar negeri, karena kami memiliki TVRI World. TVRI World itu khusus untuk audiens global, luar negeri, berbahasa Inggris, dan di situ disebutkan juga ada peluang investasi sehingga mengundang investor untuk datang ke IKN juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.